kamu kan cewek. Ya enggak apa-apa kan. Ini khusus untuk cowok ke cewek. Kira-kira dia kamu belakangan ya. Enggak ada materinya di sini. Bapak, Bapak bukan yang meriksanya hati ya, Pak? Aduh, hati kamu pindah-pindah terus. Iya, deh. Hati aku dadanya bidang loh. Bidang, Pak. Berapa hektar? Kotor. Bulu. Ipan ini senang dengan cewek-cewek Udinese. Udinese. Kok begitu? Yang lain kayak bagus-bagus. Bukan Dut Esek. Udinese. Dut Esek. Bukan. Udah cari sendiri di WC. Masa udah cari sendiri di WC? Iya, udah dapat apa AC Milan, dapat iya, apa, dapat iya. Apa. Tapi aku mau benar kalau ada jodoh. Nanti kamu ke rumah ke tempat. Aku ke rumah kamu boleh? Ke praktek aku aja. Oh gitu. Terus aku Senin sampai Minggu tutup. Buka. Senin sampai Minggu buka. Harus bukanya. Ipan. Apa? Ipan. Ah. Sini latihan buat nanti. Lagu yang tadi takut salah lagi. Hei, gue super mega bintang, masa latihan mulu, malu dong. Lah nanti takutnya salah. Oh, buat nanti di segmen iya. Empat nyanyi. Berapa lu bertiga mau jualan ya? Tahu aja. Sama Indra juga. Ya. Indra, latihan lagi ya. Ya udah yuk, dan yuk. Nah, ya. Minggu depan kalau saya ada lagi saya ikut jualan ya. Minggu depan ya. Iya. Dari tadi ini saya perhatiin. Dia ini berdirinya tuh gak bisa diem, gelisah banget gitu. Bentar-bentar ke kiri, bentar-bentar ke kanan. Lagi ngapain sih sebenarnya? Apa Anda ini perhatian aja? Perhatiin aja. Perhatiin aja. Iya dong. Ini loh Pak, jadi semalam tuh aku BAB-nya berdarah dan rasanya nyeri. Banget. Pas duduk juga rasanya ada benjolan. Makanya aku kalau duduk gak nyaman gitu. Pak Andre, gimana ya Pak Andre? Wah, kalau nggak cepet-cepet ditanganin, bisa-bisa bahaya tuh, Mi. Bener, ini kayaknya gejala ambeien deh. Bener apa yang dikatakan Sodikin ini. Sule. Iya, Sule. Tapi tenang aja ya, Mami. Saya tuh punya solusinya. Nih, Mami minum ini aja. Ambeven. Apa itu, Pak Andre? Ambeven ini adalah obat tradisional dari ekstrak daun wungu dan bahan terpilih lainnya. Yang bermanfaat untuk mengatasi gejala-gejala yang menyertai ambeien. Seperti nyeri saat BAB, BAB berdarah, dan timbul benjolan pada area sekitar dubur. Tapi aman gak tuh? Aman banget, tenang aja. Mami dan Abdullah. Sodikin. Iya, Sodikin. Ambeven ini sudah mendapat nomor registrasi dari Badan POM. Oh, aman. Dan Ambeven ini tergolong jamu. Maka dapat dibeli tanpa resep dokter dan relatif aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Kalau gitu saya mau dong, Pak. Pas banget nih buat saya. Pas dikasih. Boleh, boleh. Buat Mami apa sih yang enggak? Nih. Terus Ambeven beli di mana, Pak Andre? Oh, kalau Ambeven ini bisa dibeli di apotik, di toko obat, dan sekarang juga sudah bisa beli di Alfamart. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa ya, atasi ambeien dengan Ambeven.